is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat di rumah, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, walaupun di saat ini pandemi semakin menjadi-jadi. Kita akan beribadah kepada Tuhan, saya memberikan kesempatan untuk kita masing-masing bersaat teduh. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menjawab panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Terambil dari Mazmur 118 ayat yang ke-21 hingga yang ke-25, kita akan menyanyikan Mazmur ini secara bertanggapan. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Bersama-sama, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Sambil tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, to the Lamb. From my heart, with all.
presence. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kata pujian ini, haleluya, hanya kepada Engkau saja, anak domba yang ada di takhta maha tinggi, takhta yang kudus. Kami datang kepada Tuhan di minggu pagi ini, bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, kesehatan, kekuatan untuk datang dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang bertakhta atas setiap puji-pujian yang kami naikkan, dan Tuhan saja yang mau berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan nanti. Tuhan yang beracara dalam ibadah ini, biarlah Tuhan saja yang disenangkan. Layakkanlah kami Tuhan dalam beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan secara bertanggap-tanggapan membaca satu bagian Alkitab dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menguraikan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Bersama-sama. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sungguh indah sekali pembacaan Alkitab yang telah kita baca bersama-sama. Kali ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada kita semuanya, dan tidak ada siapapun di dunia ini dari setiap zaman yang bisa menandingi kasih setia Tuhan sendiri kepada kita. Untuk merefleksikan bacaan firman Tuhan yang baru saja sama-sama kita bacakan, kita mengangkat dan merefleksikan lagu ini. There is no light. No one like you.
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan setiap umat percaya di setiap penjuru dunia dan zaman, kita mengakui iman kita, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan aku dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Di saat ini kita akan berdoa. Di akhir doa syafaat ini kita akan berdoa doa Bapa Kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, di saat ini kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan bebas boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Namun kami juga sadar ya Tuhan bahwa ada banyak sekali pelanggaran yang telah kami lakukan sepanjang satu pekan berjalan ini yang mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang kepada-Mu, kami mohon ampun, kami mohon pengasihan Tuhan, kami mohon karunia Tuhan, kasih Tuhan itu ada atas kami. Biarlah Tuhan saja yang mau mengampuni kami, mengasihi kami, membersihkan kami dari setiap pelanggaran yang telah kami lakukan. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat lebih bijak, untuk dapat lebih bertanggung jawab, menggunakan setiap kebaikan dan rahmat yang Tuhan berikan bagi kami dari hari ke hari, untuk dapat menjadi garam dan terang bagi setiap orang di sekeliling kami. Tuhan, Bapa yang kami sembah, di pagi ini kami juga ingin berdoa, menyerahkan beberapa hal. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa menyerahkan pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Kami berdoa menyerahkan setiap pemerintahan yang ada di berbagai negara, teristimewa pemerintahan negara kami Indonesia. Kami berdoa menyerahkan setiap lapisan pemerintahan dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Tuhan saja memberkati mereka. Berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Tuhan juga yang menuntun mereka, biarlah mereka juga dapat bekerja dan efektif dan baik dan dapat menyejahterakan rakyat Indonesia dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jikalau ada banyak sekali tantangan yang mereka hadapi saat ini, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesabaran untuk dapat melewati semuanya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa menyerahkan kami sebagai masyarakat Indonesia. Tuhan saja yang memberkati kami, berikan kepada kami hikmat dalam merespon setiap kebijakan yang pemerintah kami keluarkan. Teristimewa di masa-masa seperti saat ini, ada banyak sekali aktivitas dan momen-momen besar yang saudara-saudara kami rayakan. Tuhan saja yang berikan kepada kami awareness, kepekaan untuk dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik. Bantu kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi rakyat yang bijaksana. Bantu kami agar kami dapat saling memperingatkan satu dengan yang lain mengenai protokol kesehatan dan hal-hal yang lain sebagainya. Bantu kami itu untuk saling mengasihi, untuk dapat membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dalam momen-momen yang sulit seperti ini, kami percaya hanya kuasa Tuhan sajalah dan kasih kemurahan Tuhan yang mampu untuk menyatukan kami semuanya. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan setiap pelayanan kami dimanapun itu laksanakan. Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah memilih kami, Engkau telah mengutus kami dalam setiap bidang pelayanan kami masing-masing. Dalam setiap tantangan yang ada dalam masa-masa pandemi di saat ini, Engkau yang telah mengenal kami dan cerita kami masing-masing. Engkau yang telah mengetahui setiap kelemahan kami yang kami miliki. Engkau telah mengetahui setiap tantangan apapun masa-masa sulit yang sedang kami lalui di saat ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam melihat semua itu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyediakan. Engkau mampu memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk melewati semuanya dengan baik. Dalam setiap pelayanan kami, biarlah kami semakin mencerminkan Kristus bagi setiap orang-orang di sekeliling kami. Biarlah dimanapun kami berada, kami dapat menjadi saksi Kristus. Dan biarlah Tuhan saja yang dimuliakan melalui setiap kesaksian yang kami lakukan dalam pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, biarlah
Engkau juga memberikan kepada kami hikmat dan kepekaan untuk setiap saudara-saudara kami. Biarlah dalam bertutur kata, dalam bertingkah laku, kami dapat mencerminkan hal-hal yang baik yang dapat mereka teladani dari kehidupan kami. Tuhan, di saat ini kami juga ingin berdoa menyiarkan setiap pergumulan pribadi kami masing-masing dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang bersama-sama dengan kami dan keluarga kami, Tuhan memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang melindungi. Tuhan, ada banyak juga hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, namun kami percaya Tuhan yang telah mengetahuinya. Dan biarlah Tuhan saja yang memberikan kepada kami jawaban doa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat memberikan respons yang sesuai, respons yang benar untuk apapun jawaban yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Dan di saat ini kami juga akan berdoa, doa yang setelah Tuhan ajarkan kepada para jemaat dan kepada para murid di 2000 tahun yang lalu maupun bagi kami di saat ini bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, dan persembahan yang kita berikan pada pagi hari ini didasari oleh firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 19 sampai yang ayat yang ke-20. Saya akan membacanya untuk kita semua. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan melalui QR code yang ada pada layar Bapak Ibu masing-masing, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, Blessed Assurance. Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami dapat memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini. Biarlah Tuhan juga yang mengurapi setiap orang-orang yang bekerja dalam mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi jemaat Christ Chapel guna untuk memperluaskan pekerjaan tangan Tuhan di mana pun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Kini saatnya kita akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan untuk mempersiapkan hati kita
Mari kita mengangkat satu pujian penyembahan dan doa untuk kita semua. Kuperlukan Juru Selamat. Selamat pagi kepada jemaat dari Christ Chapel Kupang, Palembang, dan Manado. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah dan merenungkan akan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan di dalam perenungan ini kita akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pendeta Yohanes Halim dalam 2 minggu berturut-turut untuk kelanjutan dari 2 Samuel. Dan sebelum kita membaca, saya ingin mengawali untuk menghantar kita memahami pasal yang keempat ini dengan sebuah sharing pengalaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mengontak seorang rekan senior, seorang konselor, untuk menanyakan dan berdiskusi bagaimana seharusnya saya sebagai orang tua untuk mendidik anak. Karena apa? Karena ada banyak hal yang membuat saya mati kutu. Sulit sekali untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Bagaimana sih menjadi orang tua yang boleh benar-benar mendidik anak-anak dari masa remaja yang beranjak ke masa pemuda? Ternyata pengalaman 11 tahun saya yang berkecimpung di dunia pendidikan, yang menangani anak-anak SMP dan SMA, tidak cukup, kurang dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Mendidik anak sendiri ternyata lebih sulit daripada mendidik murid-murid di sekolah. Dan dalam percakapan itu, akhirnya konselor itu memberikan satu kalimat yang buat saya menjadi kalimat kunci di dalam konseling pada saat itu. Konselor itu mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa kalau hati anak itu senang, percayalah bahwa orang tua tidak akan lagi seperti mendorong sebuah kereta yang mogok. Bapak Ibu bisa kebayang, kereta mogok kita dorong itu beratnya seperti apa? Dan itu mustahil. Dan kalimat itu benar-benar menjadi satu hal yang melekat di dalam benak saya setelah konseling dan juga saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata kata hati menjadi satu kunci dari percakapan saya dan kemudian mencoba saya terapkan di dalam kehidupan ini. Dan menjalani kehidupan, ternyata hati benar-benar memiliki peran yang sangat penting dalam hidup ini. Tapi permasalahannya yang perlu kita pikirkan dan perlu kita renungkan adalah bagaimana caranya kita menjaga hati kita dan menjalani kehidupan di dalam dunia ini, di dalam Tuhan. Nah, inilah yang akan menjadi satu topik yang akan kita bahas
berkaitan dengan pasal 4 dan saya memberikan sebuah tema, Guard Your Heart, jaga hati kita. Dan sebelum kita membaca dalam pasal yang keempat, Bapak-Ibu, saya ingin memberikan sebuah konteks introduksi untuk konteks dekat kita, yaitu di dalam pasal yang ketiga. Kita tahu bahwa pasal yang ketiga menjadi suatu konteks dekat bagi pembahasan kita. Di mana di dalam pasal 3 ada peperangan antara Daud, keluarga Daud dengan keluarga Saul. Dan keluarga Saul dikatakan semakin lemah dan keluarga Daud dikatakan semakin kuat. Nah, ini menjadi sebuah konteks yang kita lihat bahwa peperangan itu tidak sesaat tapi berlarut-larut. Dan hal ini terjadi karena bahwa Allah telah menolak Saul menjadi Raja Israel. Kita tahu, di 1 Samuel, Allah mengurapi, dan kemudian tidak lama beberapa pasal setelah itu, Allah menolak karena Saul gagal mentaati perintah Tuhan. Dan setelah itu Daud diurapi oleh Samuel. Dan ketika Daud diurapi oleh Samuel, Daud betul-betul tunduk kepada Allah. Sehingga pencapaian di dalam pasal yang ketiga, pasal 2 dan pasal 1 dalam 2 Samuel, ketika Daud berhasil menjadi raja di Yehuda, itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena respon Daud kepada Allah. Daud tunduk kepada Tuhan. Dan di dalam pasal yang keempat, kita akan melihat bagaimana Daud mengokohkan tahtanya bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena bagaimana dia berespon kepada Allah dan taat kepada Allah. Nah, inilah yang akan kita lihat dan kita kaitkan dengan tema kita. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita dan mari kita membaca bersama-sama. 2 Samuel pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana, yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Be'erot, sebab Be'erot pun terhitung daerah Benyamin. Anak orang Be'erot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya, ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon, orang Be'erot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset, ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamarnya. Membunuh dia, lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba dan Yordan. Kepala Isiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isiboset, anak Saul, musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Ayat 9, tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon, orang Be'erot itu. Katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Siklag. Dan dengan demikian, aku memberikan kepadanya upah kabarnya.
Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya, di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Ayat 12. Sesudah itu, Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron, tetapi kepala Isi-boset diambil dan dikuburkan dalam kubur Abner di Hebron. Sebelum kita merenungkan lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami benar-benar berterima kasih dan bersyukur untuk kebaikan dari Tuhan, meskipun di tengah-tengah pandemik yang belum selesai, kami boleh tetap beribadah walaupun secara online. Terima kasih untuk kesetiaan dan kasih dari Tuhan. Dan ketika kami berhadapan dengan firman Tuhan, bukalah hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan kembali menjadi sebuah pelita bagi setiap langkah kehidupan kami, mengkoreksi hidup kami, dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan mampukan menjadi saluran berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang jemaat dapatkan membaca 12 ayat dari 2 Samuel pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 12? Mungkin dari beberapa jemaat ada yang langsung berpikir dan mengkaitkan dengan tema yang saya sebut di depan, Guard Your Heart. Mungkin bertanya dan meneliti dan menghasilkan sebuah pertanyaan, apa hubungannya dengan sebuah tema Guard Your Heart? Bapak Ibu, mari kita lihat ayat demi ayat. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, secara global menceritakan tentang keluarga Saul. Perhatikan bahwa dikatakan keluarga Saul semakin lemah, dan lemahnya keluarga Saul ini bertambah ketika Abner, panglima perang dari Saul itu, dicatat terbunuh. Dan akibat Abner terbunuh, ayat 1 mencatat bahwa anak-anak Saul menjadi hilang keberanian dan terkejut seluruh orang Israel. Dalam bahasa Inggris yang bisa kita terjemahkan dari ESV, dapat diterjemahkan langsung menunjuk kepada Isi-boset. Ketika didengar Isi-boset anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberanian dan terkejutlah seluruh orang Israel. Kalau kita membaca secara sekilas, ayat 1 seakan-akan itu biasa. Oh ya, hilang keberanian, takut, dan terkejut. Selesai. Tetapi untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas kepada kita, ada dua gambaran yang bisa menggambarkan tentang keterkejutan. Yang pertama adalah, situasi ini dan konsep ini sama persis dengan ketika Raja Herodes mendengar kelahiran Kristus. Matius pasal 2 ayat yang ketiga mencatat bahwa ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi benar-benar terkejutnya itu bukan hanya pribadi Raja Herodes, tapi seluruh Yerusalem. Gambaran yang kedua, yang sama-sama memberikan sebuah gambaran yang sama, adalah peristiwa Yusuf. Ketika Yusuf dalam Kejadian 45 memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Dan dia bertanya, masih hidupkah Bapa? Ayat itu mencatat kemudian saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Itulah gambaran yang terjadi di ayat yang pertama. Dan kita lihat bahwa melemahnya keluarga Saul ini kemudian bertambah ketika kita membaca di ayat yang keempat. Ada anak dari Yonatan yang namanya Mephiboset dicatat timpang kakinya, cacat. Karena apa? Karena pada saat itu inangnya menggendong dia dan lari terburu-buru sehingga anak itu jatuh. Sehingga kakinya cacat, timpang. Selesai sudah. Dan munculnya ayat yang keempat yang mencatat Mephiboset menjadi sebuah introduksi untuk beberapa pasal kemudian Mephiboset dicatat dan diceritakan kehidupannya.
Kalau kita membaca ayat 1 dan ayat yang keempat, seakan-akan habis sudah harapan dari keluarga Saul. Tapi di tengah-tengah dua ayat ini, ada ayat 2 dan ada ayat yang ketiga yang juga mencatat keluarga dari Saul. Yaitu apa? Ternyata terlihat seakan-akan ada secercah harapan ketika dicatat anak-anak Rimon, yaitu Rekab dan Baana, itu muncul. Mereka tidak cacat dan mereka dicatat sebagai kepala gerombolan. Nah, ketika dicatat sebagai kepala gerombolan, mungkin kita mikir, kepala gerombolan, apa artinya? Kita langsung menangkap sebuah pesan yang muatannya itu negatif. Betul, Bapak Ibu, bahwa kepala gerombolan bisa diidentikan dengan kepala preman. Tapi paling tidak muncul ada secercah kekuatan dan harapan. Tapi cerita itu tidak hanya sekedar informasi ayat 1 sampai dengan ayat yang 4. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 mencatat apa yang dilakukan oleh Rekab dan Baana. Perhatikan, di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, kita akan melihat bahwa ayat 5 dan ayat 6 menceritakan pertama-tama tentang Sikon, kejadian di rumah Isiboset. Ketika Alkitab mencatat bahwa Rekab dan Baana pergi. Pergi kemana? Ternyata mereka pergi ke rumah Isiboset. Dan ketika pergi ke rumah Isiboset, kita mesti sadar bahwa Isiboset ini adalah raja boneka bagi Israel. Karena yang menjadikan Isiboset raja adalah Abner. Dan ketika Abner terbunuh, Isiboset betul-betul menunjukkan bahwa dia raja boneka. Tidak ada rencana, tidak ada plan untuk meeting dengan para pimpinan Israel atau orang-orang yang berpengaruh untuk bagaimana setelah Abner meninggal. Tidak ada. Dan dicatat, hari itu ketika Rekab dan Baana datang, waktunya adalah siang dan panas terik. Berkaitan dicatat dengan siang dan panas terik, bagi jemaat di Kupang, bagi jemaat di Manado, dan bagi jemaat di Palembang, rasanya paling dapat memahami panas terik itu Kupang. Manado dan Palembang tidak sepanas Kupang. Benar, Bapak Ibu? Jemaat Kupang pasti paham panasnya seperti apa. Begitu ya. Nah, dan ketika panas siang hari itu, dicatat Isiboset sedang berbaring dan dia tidur. Tapi informasinya tidak hanya tentang Isiboset yang sedang berbaring tidur. Tapi di situ ternyata ada lumbung gandum, ada gudang gandum. Dan ada penjaga-penjaga rumah yang telah membersihkan gandum itu lelah dan kemudian tidur. Kira-kira 5 dan 6 itu yang kita bisa dapatkan informasinya. Dan kalau kita bertanya, ngapain mereka itu ke rumah Isiboset? Dalam penerjemahan LAI yang kita punya, tidak muncul motivasinya. Apa sih tujuan mereka ke rumah Isiboset? Tidak ada. Tapi ketika kita membaca dalam bahasa Inggrisnya, ESV, dan dalam terjemahan bebasnya, Bapak-Ibu bisa diterjemahkan kira-kira begini. Mereka pergi ke rumah Isiboset seolah-olah untuk mengambil gandum. Jadi, kita bisa menemukan motivasi mereka yang tercatat adalah untuk mengambil gandum. Ini yang muncul. Tapi benarkah mereka hanya mengambil gandum? Cerita itu berlanjut. Kemudian dicatat bahwa mereka membunuh Isiboset. Nah, sepertinya rencana untuk mengambil gandum itu hanya sebuah alibi, alasan yang kelihatan. Tapi alasan yang utama yang tidak kelihatan adalah membunuh Isiboset. Dalam peribahasa kita, ada udang di balik batu. Nah, inilah yang dicatat oleh Alkitab. Bahwa tujuan utamanya ternyata adalah membunuh Isiboset. Dan peristiwa pembunuhan itu dicatat oleh narator cukup detail. Yaitu membunuh, dan dalam bahasa Inggrisnya sekali lagi kita bisa melihat dengan jelas bahwa dengan cara menusuk perutnya. Kalau Bapak Ibu ingat, pasal 2, pasal 3 terjadi pembunuhan. Dan cara bunuhnya adalah sama-sama dengan menusuk perut dari lawannya. Dan kemudian ini terjadi. Kalau Bapak Ibu bertanya, kok berulang ya? Itulah narasi Ibrani. Dan silakan menyelidiki lebih lanjut.
Dan setelah mereka menusuk perut Isiboset, kemudian mereka juga memenggal kepalanya. Kalau kita melihat menusuk, kemudian memenggal kepalanya, kita dalam budaya Indonesia begini, sadis, kejam. Dan tidak berhenti di situ. Kemudian ayat yang ke-8. Ketika kita melihat bahwa perilaku mereka keji, kejam, dan itu kemudian berlanjut. Kepala Isiboset itu dibawa. Kalau Bapak-Ibu bayangkan, kepala dibawa. Kita nggak tahu. Saat itu belum ada mobil. Saya nggak ngerti. Alkitab tidak menjelaskan apakah di kardus, ada tempat, dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tapi kepala itu dibawa. Semalam-malaman menuju ke Hebron. Dan ketika bertemu dengan Daud, ini menjadi satu hal yang harus menjadi fokus kita. Bahwa ketika mereka bertemu dengan Daud, mereka mengatakan kalimat yang luar biasa ngawurnya. Yaitu apa? Bapak-Ibu perhatikan. Inilah kepala Isiboset, anak Saul. Bapak-Ibu, jelas dicatat Isiboset, anak Saul. Benar? Benar. Ditambahkan lagi, musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Rekab dan Baana secara fakta, real, bahwa memang benar yang mereka bunuh, satu, anak Saul. Kedua adalah Saul adalah Raja Israel yang memang ingin membunuh Daud. Daud dikejar-kejar. Kalau kita ingat dalam 1 Samuel, Daud ditombak lolos. Daud dikejar-kejar dan Daud betul-betul ingin dibunuh oleh Saul. Kalimat itu benar-benar fakta. Dan mereka juga menambahkan, setelah kalimat itu diucapkan, ada bonus dari kalimat yang mereka tekankan. Yaitu apa? Mereka sekarang membawa-bawa Tuhan. Dengan mengatakan, Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Wow, setelah mereka memaparkan sebuah fakta, Tuhan sekarang dibawa. Dan bila kita mengamati apa yang dilakukan oleh Rekab dan Baana, ini benar-benar sudah kelewatan, melampaui batas yang bisa ditolerir. Bapak Ibu, ini benar-benar ngawur, nggak karu-karuan. Orang Jawa bilang ini udah salah kaprah, salahnya itu udah mentok. Kalau kita tanya, di mana salahnya? Satu, perhatikan. Yang mereka bunuh, Isiboset itu adalah paman mereka. Yang oleh Daud disebut orang benar. Sehingga benar-benar keji perbuatan dari Rekab dan Baana itu. Yang kedua, mereka mengungkapkan kalimat anak Saul, musuhmu yang ingin membunuh engkau, mengungkapkan, membangkitkan memori dan luka hati dalam perjalanan hidup Daud untuk menjadi Raja Israel. Mereka pintar-pintar dalam membangkitkan luka dari kehidupan Raja Daud. Dan yang ketiga, mereka membawa Tuhan untuk menguatkan dan membenarkan perbuatan mereka. Seakan-akan Tuhan memvalidasi, Tuhan pun mengizinkan itu terjadi. Bapak Ibu, ini nggak karu-karuan. Ini sebuah gambaran dari realita kehidupan orang berdosa di dalam dunia. Dan inilah Rekab dan Baana. Kalau kita melihat gambaran itu, Mazmur dan Roma mencatat bahwa Mazmur 14 mencatat bahwa orang berdosa itu dikatakan orang bebal dalam hatinya, berkata tidak ada Allah. Busuk dan cicik perbuatan mereka. Itulah yang kita bisa lihat perbuatan dari Rekab dan Baana. Dan tidak ada yang berbuat baik. Dan Roma 3 melengkapi apa yang menjadi definisi penjelasan bagi orang berdosa. Bahwa lidah mereka merayu-rayu dan bibir mereka mengandung bisa. Lihat yang dikatakan oleh Rekab dan Baana. Manisnya luar biasa dan Tuhan pun dibawa. Dan kalau kita berpikir, kita bertanya, apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi akar masalah sampai Rekab dan Baana seperti itu? Apakah mereka salah asuhan? Apakah mereka salah pergaulan sehingga mereka menjadi kepala preman, menjadi kepala gerombolan?
Bapak Ibu, rasanya bukan itu. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas memberikan sebuah jawaban bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, di pasal yang ketiga, di pasal yang ke-8 ayat 21, Tuhan berkata, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat sejak kecil." Bapak Ibu, jahat sejak kecil. Kalau kita punya keponakan, kita punya anak yang masih balita, Bapak Ibu, memang nice, memang manis, memang cute. Tapi Alkitab mencatat bahwa hati anak-anak pun yang sejak kecil sudah tercemar oleh dosa, bisa dan memiliki sumber, yaitu yang menimbulkan kejahatan. Yeremia 17 ayat 9 juga menegaskan bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17:9 jelas memberikan sebuah penekanan dan memberikan sebuah penjelasan bahwa Rekab dan Baana liciknya luar biasa. Pertama-tama yang disasar adalah mau gandum, tapi dibaliknya adalah memenggal kepala Isiboset. Dan tidak hanya berhenti di situ. Kristus pun menegaskan dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang 14 bahwa kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat 21 dan ayat 22, sebab dari dalam, dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. Semua hal-hal ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Clear, Bapak Ibu. Masalahnya di mana? Hati. Inti dari masalah manusia adalah masalah hati. Kita berhenti di ayat yang ke-8. Apakah pembahasan ini menjadi poin utama di pasal 4? Yang 8 ayatnya membahas soal keluarga Saul. Bukan. Bukan ini poin utama dari pasal 4. Yang perlu mendapat sorotan lebih dari kita dalam nats ini adalah Raja Daud. Kenapa? Karena yang menjadi respon Daud menjadi satu hal yang sangat penting. Ketika selesai Rekab dan Baana mengatakan tentang menjelaskan tentang Isiboset yang dipenggal kepalanya dan membawa Tuhan, kemudian lihat respon Daud. Mari kita lihat respon Daud ini dengan kacamata. Ini dilihat Daud sebagai kesempatan atau dilihat Daud sebagai sebuah ujian. Kalau Raja Daud saat itu melihat ini sebagai sebuah kesempatan, maka hal ini bisa dilihat bahwa memang benar. Inilah cara Tuhan untuk mengukuhkan dia sebagai raja dan cara Tuhan untuk menggenapi janjinya sejak dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi kalau Raja Daud melihat ini sebagai sebuah ujian, karena dengan tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Rekab dan Baana, artinya saat itu Raja Daud hanya menjadi raja atas Yehuda dan bukan Israel. Nah, dan bila Raja Daud melihat ini sebagai sebuah kesempatan, maka tanda jasa kepada Rekab dan Baana harus diberikan. Kenapa? Mereka berjasa menghantar Raja Daud mengukuhkan kerajaannya dan tahtanya menjadi raja atas Israel. Dan mungkin itulah yang diharapkan oleh mereka. Namun lihat apa yang menjadi respon dari Raja Daud. Pertama, Raja Daud menjelaskan bahwa segala kelolosan dia dari segala upaya pembunuhan Saul, semua adalah dari Tuhan. Ini menjadi satu hal yang perlu kita ingat kembali ke belakang. Sejak 1 Samuel, Daud selalu mengatakan Tuhanlah yang melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang dan dari kejaran Saul. Dan pasal 9, dia menekankan itu. Dia yang membebaskan aku dari kesesakan. Respon Daud, luar biasa. Dan yang kedua,
Raja Daud tidak pernah memandang Saul sebagai musuh, meskipun dia berkali-kali hendak dibunuh. Ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul dalam 1 Samuel pasal yang ke-24, Daud memotong ujung jubah punca dari Saul, hatinya berdebar-debar. Dan Daud juga melarang untuk para pengikutnya tidak boleh memerangi dan membunuh Saul, meskipun kesempatan itu ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud tahu bahwa bukan dengan cara ketidakadilan dia bisa mengokohkan kerajaannya. Dia tahu bahwa ada janji Tuhan atas dirinya. Dan itulah sebabnya, sejak pengurapan yang dilakukan oleh Samuel, dicatat bahwa Tuhan melihat hati Daud. Dan kisah para rasul juga mencatat bahwa Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam nats ini jelas bahwa Daud tidak mengambil ini sebagai sebuah kesempatan untuk mengukuhkan kerajaannya dengan cara yang salah yang ditawarkan oleh Rekab dan Baana. Tapi Daud tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Hatinya tetap lurus dalam jalan dan rencana Tuhan. Sampai pada akhirnya, minggu depan pasal 5, kita akan melihat bersama-sama bahwa Tuhan mengukuhkan dia sebagai Raja Israel. Lalu bagaimana dengan Rekab dan Baana yang telah menyusun rencana dan perjalanan hidupnya dengan kejahatan? Semua hancur total, semua gagal total. Karena apa? Karena Daud memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada kesuksesan yang berasal dari Tuhan yang didirikan atas sebuah kejahatan. Tidak ada kesuksesan yang berasal dari Tuhan yang didirikan atas sebuah kejahatan. Kita pegang bersama-sama kalimat itu. Lalu kita melihat apa aplikasinya bagi hidup kita. Nats ini mengajarkan dan memberikan kepada kita kontras dua hati, yang jahat dan yang berpaut kepada Tuhan. Siapa yang jahat? Rekab dan Baana. Siapa yang berpaut kepada Tuhan? Daud. Dan kalau kita menjadikan itu cermin bagi hidup kita, mungkin ada yang bertanya, hatiku jahat, hatiku mirip seperti Rekab dan Baana. Dan kemudian kita maju satu langkah dengan bertanya, bagaimana memperbaiki dan membenarkan hati kita? Mungkin dalam suasana kita saat ini kita bertanya, apakah aku harus puasa seperti saat ini? Apakah aku harus berbuat baik untuk memperbaiki hatiku? Apa Ibu? Jawabannya adalah no, bukan itu. Karena hanya ada satu jalan untuk membereskan hati yang bengkok dalam hidup seseorang. Dengan cara apa? Yehezkiel 36 ayat 26 mencatat, Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itu Yehezkiel. Lalu kita perlu bertanya, kapan ayat itu digenapi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat itu digenapi ketika Kristus Juru Selamat kita mati di kayu salib menebus dosa kita. Itulah pembenarannya. Bersyukur untuk hal itu. Bukan kita yang membereskan hati, tetapi Kristus yang membereskan. Dan aplikasi kedua yang perlu kita lihat. Daud memiliki perjalanan hidup seperti labirin. Perjalanan hidup betul-betul berliku dan perlu kesabaran untuk benar-benar melihat janji yang Tuhan berikan kepada dia bahwa dia akan menjadi raja atas Israel. Daud benar-benar menjaga hatinya dan selalu bertanya kepada Tuhan. Fasal 2, Daud bertanya, Tuhan bagaimana? Tuhan boleh tidak? Dan seterusnya. Sehingga Daud terhindar dari kejahatan. Apakah ini sempurna? Tidak. Daud tidak sempurna. Daud adalah tipologi Kristus. Dia tidak sempurna.
jatuh dalam dosa yang juga mengerikan dalam cerita-cerita berikutnya. Tetapi Alkitab juga mencatat, ketika Daud diperhadapkan dengan dosanya dan Tuhan menghukum dia, Daud rela untuk tunduk kepada keputusan dan otoritas dari Tuhan. Nanti lihat cerita Daud ketika Daud dihukum Tuhan berkaitan dengan Bathsheba. Tapi Kristus adalah Raja yang sempurna. Penggenapan yang sempurna di dalam tiga jabatan yang ditetapkan Allah dalam Alkitab. Yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Dan di dalam seluruh kehidupan dan pelayanan Kristus, Perjanjian Baru mencatat juga kehidupan Kristus tidak lebih mudah. Dia hidup seakan-akan melewati labirin-labirin yang juga rumit dan pencobaan di padang gurun. Benar-benar menjadi sebuah ujian yang luar biasa, yang dari sudut pandang manusia sangat menggiurkan, sangat menggoda. Tapi Kristus melewati itu. Dan memang hatinya lurus kepada kehendak dan taat kepada rencana Allah sampai mati di kayu salib. Filipi mencatat itu. Dan karenanya, ketaatan dan kekudusannya yang sempurna itulah, Kristus sanggup menebus kita, memperbaharui hati setiap orang yang adalah miliknya, supaya kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan semakin membenci dosa. Oleh karena itu, jagalah hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hanya ketika kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan di hadapan Allah, berespon kepada Dia dengan firman-Nya, dengan ketundukan dan penyerahan, sehingga bukan dengan hikmat duniawi yang memimpin hidup kita, tetapi hikmat surgawi yang berakar pada hikmat Allah sendirilah yang memimpin kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan bagi kita untuk memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi sebuah cermin dan refleksi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang memberikan kepada kami hati yang baru. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kami dan menuntun kami untuk senantiasa hidup dalam segala kewaspadaan menjaga hidup kami. Roh Kudus kiranya menolong kami menjadi pelaku dari firman-Mu. Berkati setiap jemaat dan berkati kehidupan mereka dalam segala pergumulan yang ada. Berikan kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kita selama satu pekan yang akan datang. Untuk mengaminkan firman Tuhan dan meresponinya, mari sama-sama kita mengangkat sebuah pujian penyembahan. Worthy is the Lamb.
Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kini kita akan kembalikan segala kemuliaan dan hormat kepada Allah Tritunggal, Doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Jemaat yang dikasih Tuhan, masukilah minggu yang baru dan jadilah pelaku dari firman Tuhan. Dan sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan kita untuk duduk kembali dan bersaat teduh sejenak. Ibadah kita di minggu pagi ini telah selesai. Ada satu pengumuman atau pengingat untuk kita semuanya. Bapak Ibu di grup CCP sudah dikirimkan tautan untuk mengisi form stewardship sebagai bukti kasih kita dalam pekerjaan tangan Tuhan. Untuk persembahan yang kita berikan. Boleh Bapak Ibu isi, link tersebut tidak sampai 10 menit bisa kita isi dan kita tunjukkan bukti kasih kita bagi pekerjaan tangan Tuhan teristimewa di Christ Chapel Palembang. Itu saja satu pengingat dari tim CCP. Selamat memasuki pekan yang baru, biarlah firman Tuhan yang telah diberitakan dapat menjadi berkat dan pegangan untuk kita menapaki pelayanan kita di hari Senin sampai ketemu lagi nanti di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.